Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru yang hebat di seluruh Indonesia? Alhamdulillah bisa bertemu lagi di channel saya, Pak Abdullah Makhrus. Hari ini saya akan berbagi tips atau trik ya untuk membuat kelas daring kita menjadi lebih menarik ya bagi siswa. Karena ini sudah beberapa bulan anak-anak sudah belajar di rumah, mungkin sudah mulai bosan. Nah, perlu kita buat terobosan atau ya kejutan-kejutan kecil yang menarik bagi mereka. Salah satu yang bisa kita gunakan adalah memberikan undian acak ya secara online ya. Nah, ini menarik bagi mereka untuk bisa mendapatkan giliran ya. Ya semacam arisan begitu. Cuman ini arisannya adalah arisan membaca atau arisan menjawab. Bapak Ibu bisa searching di Google, ketik aja Well of Names. Nah, setelah kita ketik di sini, nanti di sini akan muncul di halaman depan di bagian paling atas. Kita klik saja di sini. Nah, kemudian nama-nama siswa yang ada di kelas kita masukkan di sini, kita copy paste aja. Nah, nanti semuanya akan bisa muncul di sini ya. Baru kemudian, nah di sini mereka namanya otomatis akan berada di sini ya. Dan kita tinggal klik aja di bagian ini, di bagian tengah ataupun bagian manapun, kita klik aja, klik kiri ya, satu kali. Nanti akan muncul, nah seperti ini. Nah, siapa yang akan mendapatkan giliran membaca atau giliran menjawab? Dia adalah... Nah, Khadijah As-Salihah ini. Maka siswa yang bernama Khadijah kita minta untuk membaca ataupun menjawab pertanyaan dari guru. Nah ini menarik ya. Nah ini anak-anak biasanya menantikan ya. Menantikan siapa ya yang akan mendapatkan giliran nanti. Kalau ini sudah muncul bisa kita hapus agar mereka tidak muncul kembali ya. Nah seperti itu. Ini singkat, padat dan menarik buat mereka. Ini hal sederhana, hal kecil tapi membuat mereka menjadi deg-degan ya. Untuk mendapatkan giliran untuk membaca, untuk menjawab, dan mereka akan bersiap-siap untuk menantikan nama mereka dipanggil oleh gurunya. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.